like. Anything you want. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Go jewelry, shiny, so bright. Strawberry, champagne, all nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Hah? Orang video. Ayo Ki, tarik Ki. Gue nggak ada. Hai guys, kita bisa. Hai guys, kita bisa dapat guys. Guys. Baru nyampe sesi satu. Selamat bulan bulan. Bukanya adalah semua. Bukanya di mana bu?
Iya loh mas. Sejahtera. Mandala itu kepanjangannya aman, damai, dan sejahtera. Ya, jadi jalan tol ini ya merupakan jalan yang pendiriannya ya yang menjadi contoh itu adalah jalan apa jembatan penyeberangan Madusura. Yang mana yang benar? Suramadu, Suramadusura ya? Kenapa saya punya teman bu baru kemarin nyebrang dari Madura ke Surabaya, dia bilang saya nyebrang dari Madura ke Surabaya, akhirnya jalannya penyebrangnya jadi Madusura. Oh, dari Suranya bayar menyebrang ke Madura jadi Suramadu ibu ya, dibalik jadi Madusura, Suramadu dah. Jadi ya ini jalan tol yang istilahnya terinspirasi dari apa namanya jembatan penyeberangan Suramadu. Ini merupakan jalan tol yang pengerjaannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wah, kayak masih saja 1,5 tahun udah rampung loh dia jalan tol ini ya. Iya bu, karena kita bu ya. Ini jalan tol yang ada jalur sepeda motornya sebelah kanan sebelah kiri ya. Jadi sama-sama bayar pajak, kenapa sudah motor tidak boleh? Jadi di Bali dibuatkan diuji cobakan, ternyata bagus juga. Ya, jadi jalan tol ini, ya khusus di Teluk Benua adik-adik, ya itu gerbang yang biasa kita lalui. Ini namanya gerbang ke Ngurah Rai, ya. Kemudian nanti kita keluar ke gerbang ya Nusa Dua,
Nah, ini jalurnya, jalannya. Ya, ke tengah ya. Gitu, jadi jalan tol ini ya, 1,5 tahun sudah rampung, diresmikan tanggal 23 September ya, 2013. Ya, jadi setelah Indonesia itu bertempat di Bali, dia sukses menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Asia dan dihadiri juga pada saat itu oleh presiden, mantan presiden Amerika ya, Barack Obama. Kemudian Indonesia yaitu bertempat di Bali dipilih kembali menjadi KTT tingkat tinggi ekonomi dunia yang dihadiri oleh 1,200 pengusaha di seluruh dunia. Begitu. Ya. Kita lihat di sebelah kanan dong, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai-nya. Nah, ini landasan pacunya. Sebelah kanan. Ya. Kemudian kalau sebelah kiri pelabuhan internasional yaitu pelabuhan benua. Ya. Oh, enggak ada kapal pesiar nih yang berapa. Ya, ini kapal tongkang Ibu. Ya. Peti kemas. Itu. Ini airnya udah mulai naik, Adik-adik. Ya. Jadi jalan tol ini yang menelan dana 2,4 triliun rupiah. Jadi karena yang tak begitu besar dibandingkan pembangunan jalan tol. Kok kerang sih? Bagas. Sip. Pak. 2, 3. Berani lah. Ayo lo. Was, satu, tuh, dua. Potong, megang burung. Halo guys, kita ada di Pantai Nusa Dua guys. Halo. Banjir. Wih, ini bagus sekali Bu, karena view-nya nanti ke arah pantai nih adik-adik. Bisa. Ya, Pak Mantra. Ini punyanya Tata, Pak. Mantan istrinya Tommy Soeharto. Oh. Enggak. Oh. Itu ada tulisan kontraktornya Tata. Ya. Pakai guyonan, Bu. Kontraktornya Tata gitu. Jadi view-nya bisa dibayangkan dari ya dulu. Lewatnya di atas tuh. Pokoknya ke puncak, kemudian turun jalan setapak gitu ya. Beli ingat dulu. Wow. Oh, selalu ini dipelah nih. Oh, lebih landai. Kita lihat pantainya dulu tuh. Wah, pantainya mantap.
Ini kayaknya tidak begitu pasang banget ini. Kelihatan terumbu karangnya. Jadi inilah yang dinamakan desa adat, yang merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai hak untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa itu sendiri yang sesuai dengan aturan yang berlaku di mana desa adat tersebut berada, terutama aturan pemerintah kabupaten. Begitu ada dek. Wah, kanonya dek, ada yang menyewakan kano tuh, berarti air lautnya tenang nih. Kita lihat juga di sebelah kiri ini patung-patungnya. Ini patung Dewi Kunti. Kemudian anak Dewi Kunti yang pertama siapa ya? Arjuna. Dharma Wangsa. Jadi malu. Gak apa-apa. Anak kedua Bima. Anak ketiga Arjuna. Kemudian Nakula dan Sadewa. Jadi saya waktu sekolah SMP SMA jadi ingat ikut teater Bapak Ibu guru dan juga dari ya saya ikut memer ini Nakula Sadewa Bu yang di bawah Nakuli. Jadi ikut apa namanya ekstra teater kalau udah ada pementasan Mahabharata beliau selalu mendapatkan pemeran utama sebagai Arjuna. Ganteng. Begitu saya tua udah berkeluarga rambut semakin putih saya ikut pergelaran epos Ramayana cocoknya kalau rambut putih pergelarannya apa ya Anoman lah jadi apa jadi Anoman yang penting gak sengkuni ya pak ya. Oke, nanti semakin sore semakin krodit padat adik-adik ya. Jadi mohon perbaklumannya, kita mengambil bataran parkir yang sekiranya mungkin bisa parkir bisnya. Ya. Jadi ini jam waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Bali menunjukkan jam 2:30 menit berarti jam setengah tiga. Ya jam setengah tiga. Di sini saya berikan waktu 1 jam atau berapa Bu? 1 jam cukup? Kurang. Oh kurang ya. 1 jam dulu, nanti ngaretnya lama-lama dah. Ya 1 jam dulu ya. Oke, 1 jam apa 2 jam 30 menit apa berapa jam? 1 jam ngaretnya 2 jam. Yeah.
Biar ada yang Aci. Pemirsa, hai guys, sinyalnya banyak banyak tete ngampar. Tanah lot.